Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba merubah mesin pencarian Chrome kita yang tadinya Yahoo, kita rubah menjadi Google. Ataupun bagi kalian yang biasa menggunakan Yahoo, yang Chrome kalian Google, kalian juga bisa rubahnya menjadi Yahoo. Jadi bisa dirubah menjadi Yahoo ataupun Google ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita lihat Chrome-nya. Nah, mesin pencarian Chrome kita yaitu Yahoo di sini ya. Ketika kalian ingin mengubahnya menjadi Google, karena sebagian orang yang saya ketahui itu lebih nyaman menggunakan Google daripada menggunakan Yahoo. Caranya, kalian ke titik 3 di bagian kanan atas. Setelah itu ke menu setelan. Kalian scroll aja ke bawah, kalau enggak ke mesin telusur ini ya, mesin telusur. Nah, di sini mesin telusur yang digunakan. Di sini kalian bisa gunakan sesuai dengan keinginan kalian. Bisa menggunakan Bing, Yahoo, Google ataupun yang lain. Kita coba ganti menggunakan Google. Ini yang tadinya Yahoo. Setelah kita rubah menjadi Google, kita refresh dulu. Nah, setelah kita rubah tadi, maka pencariannya otomatis akan berubah menjadi Google, bukan Yahoo. Nah, caranya sangat mudah kan? Bagi kalian, mungkin bagi sebagian orang cara ini nggak terlalu penting, tapi bagi sebagian orang lagi, ini sangat penting karena berkaitan dengan kenyamanan kita ya dalam menggunakan internet. Bagi kalian yang masih bingung, bisa tanyakan di kolom komentar, ataupun bagi kalian yang ingin dibuatkan video tutorial tentang internet, laptop, maupun apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe-nya.